sepasang ular piton yang berhasil ditangkap petugas pemadam kebakaran di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dua ular piton sepanjang 3 meter ini langsung dibawa ke kantor pemadam kebakaran kota Parepare, usai ditangkap di kawasan Pasar Sumpang, Minangai, kota Parepare. Kemunculan kedua ular ini diduga hanyut terbawa arus saat cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu lalu. Untuk sementara agar tidak membahayakan, mulut ular ditutup lakban oleh petugas damkar. Biasanya memang kalau ular lembab itu juga senang sekali bersembunyi di tempat di situ. Tempat lembab ya Pak ya? Iya. Oke Pak, terakhir. Ini tadi ularnya berapa meter Pak panjangnya tadi? Sekitar 3 meter. 3 meter, satunya sama-sama. Selanjutnya, petugas damkar Parepare akan melepaskan kedua ular piton ini kembali ke hutan jauh yang dari permukiman warga.